Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Untuk mendukung channel ini, sekarang kamu bisa beli loh merchandise-nya di ciptaloka.com/plus-kampung-tumaritis. Desain dan modelnya bagus-bagus. Kalau kamu butuh hadiah, kenang-kenangan, atau sesuatu yang lain untuk kamu pakai, cocok nih pakai Mercedes Kampung Tumaritis. Kamu tinggal pilih mana saja yang kamu suka. Pilih jenis, warna, dan ukuran. Klik beli sekarang, transfer deh. Kamu tinggal duduk manis dan tunggu barangnya datang. Dengan membeli Mercedes ini, kamu bisa juga loh mejeng di kartun ini. Caranya, kamu cukup foto diri kamu bersama Mercedes yang barusan kamu beli, lalu DM ke Instagram animasi Petgar. Jangan lupa ya, ketik ciptaloka.com/plus-kampung-tumaritis. Mom, kenapa lu nendang gue? Mom, sadar Mom, sadar. Tampaknya perubahannya itu yang membuat dia kagak bisa ngendaliin diri. Berhenti, Nung. Itu pamanmu. Apa yang mesti kita lakukan, Beh? Sepertinya kita harus menyadarkannya, tapi Babe kagak tahu caranya gimana, Gong. Awas, Beh. Buset, dia lawan terus, Beh. Wah, Beh, Hanum kabur. Gimana nih sekarang? Kita langsung aja cari Petruk sekalian cari Diegong. Ya udah dah. Kita berdoa aja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kasih jalan yang terbaik buat kita. Amin. Aduh, kepala gue sakit. Hah? Buset, gue di penjara lagi. Hah? Buset, ini mah bukan penjara tadi, tapi penjara baru. Gue di mana ye? Hah? Itu kan bokin gue. Kenapa dipakein pakaian gituan? Dan itu siapa ye? Gede banget perawakannya. Buset, serem banget tampangnya. Mana banyak banget lagi anak buahnya. Serem. Prajurit dan pengawal penggawa-penggawaku, bagaimana kinerjaku di negeri Alengka ini? Apakah kalian puas? Puas banget. Hahaha. Semua kebutuhan tiap-tiap daerah, apabila ada yang kurang, kalian bilang kepadaku. Baik Tuan Raja. Sekarang kuperkenalkan kepada kalian permaisuriku dari bangsa Abilasa, namanya Siti Juleha. Ampun Baginda, Aye mohon, jangan jadikan Aye permaisuri. Aye kan bukan satu alam dengan alamnya Baginda. Apa Baginda tidak mencari saja permaisuri yang satu alam dengan alamnya Baginda? Hahaha, kamu lucu sekali permaisuriku. Lihatlah di sekelilingmu, apakah ada wanita yang secantik dirimu? Hahaha. Ampun Baginda, biarkan Aye dan pacar Aye Bang Petruk keluar dari alam ini, ye. Sebenarnya memang bukan salah kalian masuk ke alam ini, dan juga alam ini bukan diperuntukkan bagi kalian. Tapi tempat ini khusus buat para pemuja-pemuja kami, karena merasa kesepianlah yang membuat aku bertindak seperti ini.
Ampun Baginda Raja. Baiklah, sekarang silakan kalian santap hidangan yang telah aku siapkan. Permaisuriku, silakan makan makanan lezat itu. Pastinya kau kelaparan. Neng, jangan makan makanan itu. Atau kita tidak bisa pulang. Siapa kau? Sepertinya kau tahu seluk-beluk tempatku ini. Gue putranya Babe Semar, sesepuh kampung Tumaritis. Siapa itu Babe Semar? Sekarang waktunya laporan tiap-tiap daerah. Baiklah, wahai prajurit dan pengawal punggawa-punggawaku. Sekarang waktunya laporan tiap-tiap daerah. Persiapkan laporan yang kalian bawa kepadaku. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Kau jaga mereka-mereka dan biarkan makanan ini mereka lihat. Pastinya mereka akan kelaparan dan memakan makanan ini juga nanti. Baik, Tuan Raja. Buset, mana lapar banget lagi gue. Duh. Pastinya kau lapar. Ini kuberikan hidangan buat kau. Hah? Paduh. Terima nih. Baik, Om. Kita menuju kemana nih, Be? Di tempat ini cuma satu tujuannya. Dan cuma disitulah tempat yang bisa kita tanyain. Hehehe, iya juga ya, Be. Makhluk-makhluk kayak alien itu mah mana bisa kita tanyain. Pastinya nih kita menuju ke istana raja pemilik tempat gaib ini. Iya kan, Be? Persis. Kenapa bisa kemari tuh helm? Kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya itu si Hanum. Wah, bener tuh, itu si Hanum. Jangan-jangan Babe nyusul kemari lagi. Alhamdulillah dah, kalau kayak gitu, lebih baik gue panggil dulu dah. Hanum, woi, dimari, kesini Num. Kok Hanum jadi kayak siluman begini ye? Oh iye, gue lupa. Dia kan emang anak dari bangsa jin. Setengah siluman, setengah manusia. Wah, manusia dalam keadaan bukan makanan. Apalagi gue nabani. Lu Hanum kan? Berarti ada yang manggil nama itu selain gue. Bener nih, pasti ada Babe Semar di mari. Wah,
Bentar, bentar, Num. Ada makanan mah. Ntar gue kasih. Tapi janji lu keluarin gue dari kerangkeng dan bantu gue keluar dari tempat ini. Gimana? Soal itu mah, tempat kerangkeng berada di gue udah lepas-lepas. Bentar ya, gue ambilin dulu. Nih, Num, makan sepuasnya. Sama-sama, Num. Nama gue Petruk, anaknya Babe Semar. Kebetulan gue sama pacar gue terjebak di alam gaib ini. Tempat gue sebenarnya di alam nyata. Oh iye, lu lihat Babe Semar nggak, Num? Siapa itu Babe Semar? Itu paman lu, Num. Ciri-cirinya sama kayak gue. Giginya nih, begini. Waduh. Iyalah, Num, itu nama elu. Dan bapak elu sama bapak gue kakak beradik. Wah, oh isi, mana pacar lu kok kelihatan di kerangkeng itu? Di halaman luar dari kerangkeng ini, Num. Baiklah, sekarang waktunya gue dolokin saudara sendiri. Sip, mantap, Num. Wah, penjaga, datang mulai sekarang. Hah? Ada bangsawan arah di sini. Cepat kejar dia, tangkap. Bang, ayo bang cepet. Eh, tunggu Neng, jaket elu. Oh iya bang. Ayo Neng, kita lari dari tempat ini. Ayo bang. Buset, nih pintu gerbang gede banget. Tunggu di mari ya Neng. Biar Aye bukain dulu. Iya, Bang. Udah kebuka nih, Neng. Ayo cepetan kabur. Ayo, Bang. Untuk daerah selatan, ada 113 orang yang melakukan pemujaan. Hahaha, bagus, bagus. Dari 113 orang yang melakukan pemujaan, 87 orang gagal memberikan tumbal kepada kita. Jadi mereka telah siap untuk diperbudak. Mantap. Siapa itu? Tuan Raja, ada bangsawan orang. Kenapa bisa bangsawan arah sampai sini? Cepat tangkap. Baik, Tuan Raja. Pemesuriku hilang. Tahananku juga hilang. Cepat tangkap. Baik, Tuan Raja. Ini tidak bisa dibiarkan. Ha.
buruan, Neng. Kita mesti secepatnya ketemu Babe Semar. Hah? Emangnya Babe Semar di mari ya, Bang? Iya, Neng. Dia sama Hanum yang tadi membebaskan kita dari penjara itu. Hah? Yang seperti kera itu kah, Bang? Iya, Neng. Bener. Dia anaknya Paman Manik Maya, Paman Aye. Alhamdulillah kalau gitu, Bang. Woi, mau kemana lu? Wah, kita kesusul, Bang. Hah? Waduh. Jangan takut, kita berempat. Sekarang mau kemana lu? Aduh, Bang, kita terpojok. Gimana sekarang nih, Num? Num, di sini lu, Pani. Hah, Babe? Hah, siapa kau?